hasil lengkap, perempat final, Kaohsiung Master 2024, hari Jumat 21 Juni. Di perempat final ganda putri, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Li Chi Chen, Lin Yan Yu dengan skor 21-12 dan 21-8 dalam durasi 26 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Jessita Feby akan melawan ganda putri Chinese Taipei, Chang Ching Hui, Yang Ching Tun, atau Hsu Ya Ching, Liu Chiao Yun. Di perempat final tunggal putri, Komang Ayu Cahya Dewi berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, dengan skor 21-15 dan 21-8 dalam durasi 29 menit. Selanjutnya di babak semifinal, Komang Ayu akan melawan pemain Chinese Taipei, Wen Qihsu, head-to-head 0-1 untuk keunggulan Wen Qihsu. Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, harus kalah dari ganda putri Chinese Taipei, Sung Shuo Yun, Yu Qian Hui, dengan skor 21-12, 18-21, dan 13-21 dalam durasi 52 menit. Di perempat final ganda putra, Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, harus kalah dari ganda putra Chinese Taipei, Chang Kochi, Chen Xin Yuan, dengan skor 15-21, 21-17, dan 16-21 dalam durasi 58 menit. Di perempat final tunggal putra, Alwi Farhan harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Cheng Kai, dengan skor 17-21, 21-11, dan 17-21 dalam durasi 52 menit. Di perempat final tunggal putra, Chim Jun Wei berhasil mengalahkan pemain India, Lokesh Reddy Kalagotla, dengan skor 21-16 dan 21-19 dalam durasi 32 menit. Chia Haoli berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Justin Ho, dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 37 menit. Di perempat final ganda campuran, Yang Po Suan, Hu Ling Fang, berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Lui Chun Wai, Fu Chi Yan, dengan skor 21-19 dan 21-15 dalam durasi 28 menit. Cheng Kai Wen, Liu Chiao Yun, berhasil menang atas pasangan Malaysia, Wong Tian Chi, Lim Chiu Sien, dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam durasi 32 menit. Rutanapak Uptong, Jenicha Sujai Praparat, berhasil menang atas pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen, Hung En Su, dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Poli Wei, Chang Ching Hui, berhasil menang atas rekan senegaranya, Chiu Siang Chie, Lin Ji Hyun, dengan skor 22-20, 18-21, dan 21-13 dalam durasi 54 menit. Di perempat final tunggal putri, Pai Yupo berhasil mengalahkan tunggal putri Vietnam, Phu Thi Trang B, dengan skor 16-21, 21-13, dan 21-13 dalam durasi 50 menit. Huang Yuhsun berhasil mengalahkan sesama tunggal putri Chinese Taipei, Liang Tingyu, dengan skor 24-22 dan 21-13 dalam durasi 32 menit. Berikut adalah hasil pertandingan perempat final Kaohsiung Master 2024 lainnya. Di perempat final tunggal putra, Wang Tsuwei berhasil menang atas pemain Hong Kong, Jason Gunawan, dan Chen Zirai, Lin Yuchie, berhasil menang atas sesama ganda putra Chinese Taipei, Chen Chengkuan, Chen Shengfa. Di perempat final ganda putra, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikiong, berhasil menang atas wakil Chinese Taipei, Ming Chelu, Tang Kaiwei. Di perempat final tunggal putri, Wen Qihsu berhasil mengalahkan sesama pemain Chinese Taipei, Chiu Pingqian. Di perempat final ganda putra, Lo Hang Ye, Neng Eng Cheong, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Zi Wei He, Huang Jui Xuan. Dan Lin Chi Chun, Teng Chun Sun, berhasil menang atas sesama ganda putri Chinese Taipei, Hu Ling Fang, Zheng Yuqie,